Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang mulia, ada empat hal yang dihindari, bahkan dianjurkan untuk kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak memperolehnya. Inilah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita terhindar dari empat hal. Beliau katakan bahwa samitu Ibnu Abbas yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba'. Allahumma inni a'udzu bika min haula'il arba'. Akhrajahu At-Tabrani. Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat selalu berdoa untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari empat hal. Yang pertama, Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika ya Allah, sesungguhnya diriku hamba minta perlindungan, memohon perlindungan kepadamu. Min ilmin la yanfa, yang pertama, kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat tentu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ilmu yang tidak bermanfaat tentu tidak akan barokah. Ilmu yang tidak bermanfaat tentu akan berikan mudarat kepada orang yang memilikinya. Ilmu yang tidak bermanfaat tentu sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala dari ilmunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Yang kedua, wa du'ain la yusma'. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang kami panjatkan yang tidak didengar. Kami berlindung kepadamu ya Allah untuk tidak didengarnya doa munajat hamba. Orang yang berdoa kepada Allah SWT siang dan malam tapi tidak didengar, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin dalam keadaan berdosa, karena mungkin tidak pernah beristighfar kepada Allah, karena mungkin dia memakan barang-barang yang haram yang masuk dalam darah daging, atau dia memutuskan silaturahim, atau dia orangnya durhaka kepada ibu bapaknya, sehingga doa-doa yang dia panjatkan setiap hari, setiap malam itu tidak diijabah, tidak didengar, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus berdoa sembari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita diijabah, didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon perlindungan kepada Allah agar doa-doa yang terpanjat itu ya tidak didengar. Itu kita minta pertolongan, bimbingan dan arahan sekaligus perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, wa du'ain la yusma'u. Yang ketiga, yang kita berlindung darinya adalah wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak bisa tenang, hati yang tidak bisa khusyuk. Manakala kita sholat, hati tidak bisa khusyuk, hati tidak bisa tenang, hati tidak bisa tenteram, hati tidak pernah tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari itu semua. Rasulullah pertegas, wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang tidak pernah tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita mohon, dan kita berlindung dari hati yang tidak bisa patuh, tidak bisa khusyuk, tidak bisa tenang terhadap apa yang Allah tetapkan kepadanya. Yang ketiga, yang terakhir, kata Rasulullah SAW, kita berlindung dari wa nafsin la tashba, hawa nafsu, keinginan yang tidak pernah bisa cukup, tidak bisa kenyang. Ini jika hawa nafsu dituruti, hawa nafsu tidak dikekang, maka dia tidak akan pernah kenyang. Maka kita berlindung kepada Allah SWT dari nafsu, hawa nafsu yang tidak pernah bisa berakhir keinginannya. Itulah Rasulullah SAW pertegas, Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba. Justru itu ya Allah, kami berlindung kepadamu dari yang empat tadi. Pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Kedua, doa yang tak terkabulkan. Ketiga adalah hati yang tidak bisa khusyuk, hati yang tidak bisa tenang. Kemudian yang keempat adalah hawa nafsu yang tidak pernah bisa puas. Itulah nasihat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan kita terlindar, ya, terjauhkan dari empat masalah tersebut. Demikian, semoga ada manfaat dan barokahnya kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.